Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sajam buat Pak Bos semuanya nih ya. Tentunya di edisi konten kali ini, Sadam Sajam ingin membuktikan karya-karya terbaik tentunya dari unit-unit pedang yang sudah kita produksi sekitar 1-2 minggu ini ya. Inilah dia unitnya, bisa dilihat. Oke, ini beberapa tampilannya ya. Ini ada pedang Al-Ayubi Special Edition, Zulfaqor Dragon Kingdom, yang ini Zulfaqor Kingdom, Tiger Kingdom ada juga. Ini pedang Muhammad Al-Fatih modifikasi. Oke. Dan tentunya kita lagi ada di workshop kita ya, ataupun rumah industri, yang dimana kita selalu bekerja dengan giat, selalu bekerja dengan penuh semangat. Oke, pakai wear pack, ada tulisannya nih, Sadam Sajam Masterpiece. Pusatnya karya seni tajam Masterpiece di Cibatu, Sukabumi, Jawa Barat. Oke, ini ada logonya juga. Nah, jadi buat tahu semuanya, selain memberikan karya seni tajam yang Masterpiece, yang paling unik, tentunya memang kualitasnya pun kita jaga ya. Nih bisa dilihat ada sertifikasinya juga. Ini nih, dari sertifikatnya juga ada dua tanda tangan ya. Saya sebagai owner ada tuh, ada makernya juga, Dian Egu nih. Jadi beliau juga sebagai tokoh masyarakat yang ada di Cibatu, yang jadi maker di kita ya, di Sadam Sajam tentunya. Dan memang semua produk di Sadam Sajam itu bergaransi ya. Ada vouchernya juga. Jadi selain premium, selain kualitasnya sangat berkelas, kita pun menjaga kualitas, yaitu apa? Garansi. Jadi kalau misalkan Pak Bos ada kerusakan yang perlu diservis, atau itu misalkan diasah, jadi bisa langsung dikirim kembali tanpa ada tambahan biaya. Oke? Tentunya memang ada Sadam Sajam Oil ya, sebagai perawatan bilah pedang supaya terjaga, awet, dan bisa terus istimewa. Oke, dan yang paling saya suka ini di bagian handle-nya ya. Selain ini pakai logam kuningan yang memang kita variasikan dengan ukir batik dan lafad ya, seperti ini lafad la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, sangat-sangat terlihat elegan, dan tentunya memang ini jadi cenderamata di rumah pun, ini sangat-sangat direkomendasikan ya buat di ruang tengah, ruang tamu. Dan tentunya ini kita pakai bahan yang terbaik ya, spring steel ataupun baja per, yang memang ini mirror polish ya. Bisa dilihat ini sangat mengkilau ya. Dan tentunya memang ini untuk panjangnya 80 cm dan ini super tajam tebas paku. Jadi buat Pak Bos juga kalau misalkan penasaran sama tes ketajamannya, tunggu ya sesaat lagi. Kita review dulu satu persatu, oke? Dan yang paling istimewa juga, ini juga saya suka sih untuk variasi motifnya ya. Di bagian handle bisa dilihat, ini full logam kuningan dengan ukir dan lukis batik ya. Sangat estetik tentunya memang. Jadi karya seni di kita itu memang cukup sangat-sangat langka ya. Karena apa? Karena pengrajin di kita tuh terbatas juga. Tapi secara keilmuan, secara referensi, karya seninya itu selalu ada progres gitu. Jadi selalu update juga. Apalagi nih yang mau dibikin. Nah, salah satunya memang pedang yang satu ini ya, Zulfaqor Kingdom. Dari bagian bilahnya juga ini terlukis kaligrafi lafad ya. Panjang bilah 80 cm. Ini tentunya super tajam dan tebas paku juga. Sangat cocok untuk cenderamata di rumah sebagai pajangan koleksi, cocok banget lah pokoknya. Nih, set. Oh ya. Oh, jadi sangat elegan dengan konsep yang seperti ini. Yang Tiger Kingdom juga ini nih, bisa dilihat. Ini kan full kuningan. Jadi ini bukan dari bahan-bahan selain kuningan ya. Kita semua di sini pakai kuningan supaya lebih terlihat elegan gitu ya. Nih, pedang Al-Ayubi Special Edition juga, ini variasi tanduk kerbau yang memang kita juga pin mozaik ya, agar lebih cantik. Variasi logam kuningannya seperti ini. Ini nih, ada aksesoris rumbainya juga sebagai keunikan tersendiri lah dari pedang ini ya. Tuh. Seperti ini. Jadi kalau misalkan dibuka, bentuk bilahnya agak beda sih ya daripada umumnya. Karena memang pedang Al-Ayubi Special Edition ini kita variasikan dengan pola bilah yang berbeda. Oke, tuh. Bagian ujungnya agak besar sedikit ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi buat Pak Bos juga kalau misalkan pengen custom ataupun request sesuai keinginan, desainnya mau seperti apa, sesulit, serumit, ataupun sesuai imajinasi keinginan Pak Bos semuanya, bisa kita buatkan ya. Tentunya memang kalau di Sadam Sajam sudah dipersiapkan sama box pedangnya juga, jadi terlihat lebih istimewa ya. Jadi ketika
dikirim ke rumah, selain safety, aman dan nyaman sampai ke tujuan, ini pun sangat-sangat safety. Oke, disimpan di rumah juga. Terlihat seperti pusaka yang memang terjaga, terawat, dan bisa diwariskan kepada anak dan cucu Pak Bos semuanya. Oke, dan tentunya memang pedang-pedang yang udah kita review harus terpastikan ketajaman dan kualitas ketangguhan kokoh dari bilahnya ya. Kita coba buktikan untuk pedang Muhammad Al-Fatih Special Edition yang sudah dimodifikasi dari Sedan Sajam ya. Dari Bajak Per Tempa nih. Kita buktikan langsung oleh ahlinya. Oke. Dari bilahnya bisa dilihat tidak ada rompang ya. Oke, ada goresan sedikit dan terpastikan bahwa bilah dari pedang ini sangat-sangat super tajam dan tentunya tempaannya sesuai ya dengan kualitasnya tebas paku. Oke, jadi selain tampan dari pedang ini ya, pedang yang paling saya suka, kualitasnya pun sangat berkelas tentunya. Satu lagi pedang kita coba buktikan ya, karena memang pedang-pedang ini semuanya sudah super tajam, sudah diasah juga, sudah siap kirim juga kalau misalkan Pak Bos pengen order. Kita coba buktikan ya untuk pedang King Zulfaqor Dragon. Oke, ini ya dari bagian bilahnya kita langsung buktikan tes ketajaman. Di bagian bilahnya apakah ada rompang gompal, tidak ada ya, sangat terbukti ya untuk tes ketajaman tempat sepuhnya ini terbaik ya. Oke, jadi buat Pak Bos semuanya sudah teruji dan terbukti ya, ini super tajam. Jadi buat Pak Bos kalau misalkan pengen order, terpastikan ya ya, terpastikan sangat berkelas dan berkualitas tentunya dari Sedan Sajam. Oke, jadi buat Pak Bos semuanya yang mau order bisa langsung WhatsApp aja. Oke.